Ya, welcome to back. Kembali lagi bersama kami Sahrul Ramadan dan Keong Pan Hoten. Keong Pan Hoten. Kali ini saya mau ngasih tahu buat youtuber-youtuber pemula ya, yang nanya gitu, itu gimana aja sih caranya gitu ya. Kamu mudah ya? Mudah. Menggunakan yang ke satu mic. Ya ini mic speaker kan buat kita saring-saring suara biar suara yang jalan motor jadi kedengarnya agak nyaring-nyaring gitu. Dan yang kedua kami membutuhkan dua HP yang satu buat merekam yang dua bukan video. Yang keempat gitar itu buat ini yang keempat alat musik kita. Dan yang kelima kita membutuhkan suara. Oke, sekian kami ya kebutuhan video-video itu cuman segitu kok, enggak terlalu mahal ya. Cuman gitar ini juga kami ambil yang harganya Rp75.000. Cuman kalau kita bisa ya enak didengarnya. Dan ya itu juga sih, kami juga mau cara-cara ya bermain ukulelenya ya. Kalau model variasi kita lalu gimana ya? Cara gitu gampang sih ya, cuman ini nih. Ini misalkan. Dari tadi ambil dari C. Ini diangkat satu ya. Mana? Ini cukup mencet bawah ya doang. Nah, ini saya mau coba core-nya dari Thomas Arya. Yang apa judulnya nah? Setuati sampai mati. Coba akornya. Ya kita bawanya dari kunci dasar aja yang mudah. Dan cobanya dari A minor. Tolong menangis pilu hati ini.
dengan mainnya penjelasannya misalkan A, walau menangis G, aku pakai F tetap abadi sampai akhir masa kau ku nanti. Langsung main F not. Sekarang coba di rap. Sekian dari Keong Panoten yang diajarkan. Mawang. Ya, bentar dulu. Kita ada satu lagu spesial buat ibu kita dan kawan-kawan. Oke. Teruskan ya. Selamat dulu. Halo. Halo. Dan mantan mah di mana-mana gede akan ku bantu. Contohnya keongnya. Keong. Suka dihakan. Man. Hirup mah tong loba belak belok. Ya, ini lagu terakhir kami akan sembahkan. Lagu ini saya persembahkan untuk orang tua saya. Semuanya semoga bisa meluapkan di isi hati. Kasih sayang kepada orang tua saya. Sama saya juga. Ya, lagu itu yang paling susah Jarab. Banget di cover. Yang apa ya? Mujarab. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, subscribe. Binasakan harta dan benda.